Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh, bini sepuh, Bapak Ibu jamaah pengaosan Masjid Raudhatul Jannah, ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat saha hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saderengipun sumangga kita sami tansah ngunjukaken rasa syukur ing ngarsa dalemipun Allah, dalem Allah Subhanahu wa taala pilih ing dalu punika kita taksih dipunparingi nikmat sehat, nikmat iman lan Islam sehingga saged nglajengaken pengaosan rutin ing dalu punika. Alhamdulillah kala wingi sampun kita bahas tafsir surat napa, Pak? Surat Al-Kautsar. Nggih, Al-Kautsar. Ingkang maringi penjelasan dumateng kita sami pilih telaga Al-Kautsar salah satunggalipun cita-cita kita sami mugi-mugi mangke saged ngunjuk toya saking telaga Al-Kautsar. Menika badhe ngraosaken apa raos bahagia sangat amargi mboten badhe ngraosaken ngelak saklawase. Menika kenikmatan ingkang sejatosipun. Nikmat niku menawi boten ngraosaken luwe lan ngelak sak lawasipun abadi selamanya. Ing dalu punika insyaallah badhe kita lajengaken tafsir surat Al-Ma'un. Surat apa, Pak? Al-Ma'un. Pun yakin tentunipun Bapak Ibu sampun hafal sedanten nggih. Nggih. Ananging mboten tentes pun apa kita mau sesarengan nggih kangge murojaah, kangge napa, Pak? Kangge memperbaiki bacaan kita sami supados nggih tambah utawi semakin sae. Nggih. Surat Al-Ma'un menika wonten 7 ayat. Kita waos lan kita bahas kandunganipun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
Fawailun lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum Ra'ipun ini panjang ya. Wa yamna'una lama'un. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala paring pangandikan wonten ayat setunggal menika. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa yang mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang bermanfaat. Niku kirang langkung nggih terjemahanipun secara umumipun, secara global. Nggih, badhe kita waos. Nggih. Napa isi lan kandunganipun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Surat Al-Ma'un menika secara asal jelasaken dua kelompok manusia. Yang pertama adalah orang kafir yang mereka mengingkari nikmat Allah, mendustakan hari kiamat, boten percaya wontenipun akhirat. Tiang kafir niku boten percaya wontenipun surga lan neraka. Termasuk orang kafir adalah orang komunis, orang PKI. Lan sapunika Pak, kita sampun mlebet wulan September. Nyemutaken apa Pak? G30S PKI. Berarti kita tidak boleh istilahipun lupa sejarah. Nggih. Ya riyen kan napa Pak? Pun dangu mboten nonton bareng nggih Pak nggih. Nonton bareng. Tapi sekarang mulai dihapus dari pelajaran sejarah, sekarang juga dihapus nggih. Untuk melupakan anak cucu kita. Padahal sejarah menika penting sangat kangge napa maringi nggih pengetahuan dumateng nggih anak cucu kita sami bilih betapa kejamnya orang PKI, orang yang enggak percaya adanya Tuhan, enggak percaya akhirat, enggak percaya hari pembalasan. Ya karena enggak percaya akhirnya apa, mereka berbuat sesuka hati, sadis, kejam nggih. Semantan ugi surat Al-Ma'un menika jelasaken keadaanipun tiang ingkang munafik. Inggih menika tiang ingkang riya. Insyaallah ingkang badhe kita bahas menika. Kita bahas setunggal ayat maka setunggal ayat.
Allah Ta'ala berfirman, Ara'aital ladhi yukadzibu biddin, tahukah engkau wahai Muhammad, orang yang mendustakan hari pembalasan? Ara'aita, tahukah engkau wahai Muhammad? Ad-din itniku saged bermakna apa Pak? Hari pembalasan. Di zaman sakpunika Bapak Ibu, kathah tiyang ingkang mendustakan hari pembalasan. Boten percaya wontenipun surga lan neraka. Bahkan sebagian menika ingkang ngendika, banyak para peramal-peramal, ustad-ustad, kiai, pak kiai, ulama-ulama dikatakan peramal masa depan. Karena menceritakan gambaran surga seperti ini, gambaran neraka seperti ini. Padahal yang dijelaskan oleh para ulama menika berdasarkan Al-Quran lan hadis. Itulah orang kalau sudah enggak percaya Al-Quran lan hadis, Pak Bu, nggih, dipun dalili niki Quranipun, niki hadisipun, nggih mboten percaya. Tetes wonten nggih beberapa tiyang ingkang kita dalili, kita paringi dalil, niki Pak, dalilipun saking Al-Quran, niki saking hadis. Enten ingkang boten percaya. Sebagian orang lebih mengedepankan akalnya daripada Al-Quran dan hadis. Padahal orang Islam akalnya itu harus tunduk kepada wahyu, kepada Al-Quran dan hadis. Mungkin secara akal, secara logika mungkin kelihatan enggak masuk akal. Tapi kalau sudah Allah berfirman, Nabi bersabda, maka kita harus sami'na wa ata'na. Shadaqallah, shadaqa Rasulullah. Kita kedah napa Pak? Percaya dan yakin selama menikah Al-Quran dan Sunnah. Amargi tiyang ingkang badhe selamat gesangipun, ingkang badhe mboten tersesat, inggih menika tiyang ingkang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amraini, saya tinggalkan kalian dua hal. Lantadillu matamasaktum bihima, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengan keduanya, Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga tiang menikah menawi sering nginauni Al-Quran, tafsir Al-Quran, syarah hadis, penjelasan hadis, mila gesangipun insyaallah badi selamat, boten badi tersesat. Ing ayat setunggal menikah Allah berfirman, Ara'aital ladhi yukadzibu biddin, wahai Muhammad, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan hari pembalasan? Enggak percaya hari berbangkit, enggak percaya hari kiamat, siapakah mereka? Dijelaskan dalam ayat yang setelahnya. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ, mereka itulah yang enggak percaya hari pembalasan, mereka adalah orang yang menghardik anak yatim. Apa Pak Bu? Menghardik anak yatim. Menghardik niku nggih berlaku sewenang-wenang.
nggih, zalim kepada anak yatim. Anak yatim niku napa, Pak? Definisi arti dari anak yatim niku pripun? Anak yang ditinggal bapaknya ketika masih kecil. Jadi ketika belum balik, nggih, nalikanipun dereng balik lajeng bapakipun pun boten wonten, niku naminipun apa, Pak? Anak yatim. Berarti menawi sampun balik, pun akil balik, niku anak yatim boten. Secara istilah niku napa, Pak? Sanes anak yatim. Mungkin bapak-bapak ingkang napa, bapakipun boten wonten nggih, anak yatim ngoten nggih. Sanes nggih. Jadi kalau sudah dewasa istilahnya bukan anak yatim. Anak yatim adalah anak yang belum balik yang ditinggal oleh bapaknya. Niku definisi anak yatim. Sebelum napa? Balik. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kenapa anak yatim yang seharusnya disayangi? Kedaipun Pak Tiang niku menawi nggih melihat anak yatim niku melas. Mesake. Nggih. Tesih alit bapakipun pun boten wonten. Boten wonten ingkang napa dados tulang punggung. Ingkang mencarikan nafkah. Nggih. Sehingga napa Pak kedahipun nggih tiyang menika melihat anak yatim nggih raketang nggih ngelus istilahipun ngelus rambutipun ngelus kepalanya anak yatim nggih. Nah, nah wonten nggih. Kita mengasihi anak yatim, semoga Allah mengasihi kita. Kita menyayangi anak yatim, semoga Allah menyayangi kita. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menika termasuk yatim. Nggih. Amargi napa? Nalikanipun Kanjeng Nabi masih dalam perut, perut ibunda Kanjeng Nabi nggih, bapakipun pun sedo. Nggih. Menika Bapak Ibu, agami Islam sangat perhatian dengan anak yatim. Bahkan ngendikanipun Kanjeng Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini. Saya dengan orang yang menanggung anak yatim, mengurusi anak yatim, nanti akan di surga seperti ini. Saya dengan dia akan berada di surga seperti ini. Para ulama menjelaskan menjelaskan maknanya adalah orang tersebut akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dan yang mengurusi anak yatim akan di surga seperti ini, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Pramila Bapak Ibu ingkang dipunhormati Allah, nggih. Niku keutamaanipun nggih ikut membantu anak yatim, menolong anak yatim. Sehingga kata sederek kita ingkang nggadahi harta kekayaan, ihmusinin, biasanya pun apa ngempalakan anak yatim. Nggih, ajeng dipun paringi bantuan, masyaallah. Enten nggih panti asuhan ya Pak nggih, enten istilah panti asuhan. Nggih. Menika Bapak Ibu, Islam sangat perhatian dengan anak yatim. Nah, orang yang enggak percaya dengan akhirat akan menghardik anak yatim, enggak kasihan, menganiaya, bahkan mengambil haknya anak yatim. Ampun ngantos paribasanipun niki bantuan seharusnya untuk anak yatim tapi malah
dimanfaatkan secara pribadi. Niku dosane pun langkung ageng nggih Pak nggih. Ini seharusnya harta bantuan ini anak yatim kok malah dimakan sendiri. Wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum. Menika Bapak Ibu, ciri orang yang tidak percaya akhirat adalah tidak punya belas kasihan dengan anak yatim, membentak anak yatim. Sehingga kita sami menawi nggih. Enten anak yatim dipun bentak, ini pun apa? Mesaknya sangat. Kedai pun kedah, apa? Dipun paling kasih sayang. Fadhalika alladhi yadu'ul yatim. Sudah enggak beri bantuan, malah dibentak-bentak, dihardik, dianiaya, didolimi, diambil hartanya. Kan terkadang anak yatim niku nggih Pak nggih, enten anak yatim ingkang pikantuk warisan. Karena orang tuanya sudah meninggal, nggih. Kemudian pewarisnya hanya anak yatim tersebut, maka harus dijaga harta anak yatim tersebut, dijaga sampai nanti kelak anak yatim itu dewasa baru diberikan. Tentunipun nggih walinipun menika, walinipun anak yatim menika. Dijaga harta menika, mungkin menaipun dewasa baru diberikan. Niku yang sepindah. Orang yang tidak percaya akhirat adalah yang menghardik anak yatim. Ingkang nomor kali. Sinten menika ingkang boten percaya kalian hari pembalasan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak percaya akhirat adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Orang yang tidak percaya akhirat tidak punya belas kasihan kepada orang miskin. Bahkan kata Nabi, la yu'min, tidak beriman. Siapa yang tidak beriman? Yang tidak beriman adalah orang yang dia kenyang pada malam itu, sementara tetangganya pada kelaparan. Kanjeng Nabi jelaskan Pak, tidak beriman sinten? Orang yang pada malam tersebut kenyang tapi tetangganya napa Pak? Kelaparan. Niki nedahaken hatinya sudah mati. Nih, ada tetangganya yang miskin, kelaparan, tapi dia acuh tak acuh, tidak peduli. Paribasani pun enten tetanggani, tanggani pun ingkang napa Pak? Berasipun telas. Boten wonten ingkang saged dipun masak. Nggih. Tentunipun tiyang ingkang beriman, ingkang mampu niku napa melihat tetangganya membutuhkan tanpa diminta niku maringi inggih menika sesuai dengan kemampuan. Karena kata Nabi, tidak beriman kamu kenyang sementara tetanggamu kelaparan. Tetangga punya hak yang besar yang harus kita tunaikan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka itulah orang yang tidak percaya hari akhirat, orang yang tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Kedahipun Bapak Ibu, kita dumateng sederek kita ingkang mboten gadai, ingkang fakir, ingkang miskin, kedahipun nggih gadai welas napa gadai raos welas asih. Nggih, mesake nggih sederek kita ingkang fakir miskin niku napa Pak? Pados sesuap nasi kemawon nggih. Niku istilahipun banting tulang
susahnya mencari sesuap nasi. Menawi kita kemutan nggih Pak nggih, enten sebagian sederek kita mencari sesuap nasi susahnya minta ampun. Ini akan menjadi pengingat kita untuk tidak berbuat mubadir. Terkadang tiang niku merasa nggih, hartanya banyak, merasa napa Pak? Berase wosipun kathah nggih. Akhire pun napa? Sering guak napa Pak? Guak sego turahan nggih. Nah niku tanda mboten bersyukur. Mending menawi nggih istilahipun sego turanipun niku diparingi napa Pak? Paringi pitik nggih. Niku mending ning terkadang napa? Nggih mboten dipun manfaataken. Mending nek niku didamel napa Pak? Gogek nggih. Damel gogek napa gendar pecel nggih, karak ngoten nggih. Ha menika. Menawi kita mangertosi sebagian sederek kita menika susah cari sesuap nasi nggih, sehingga napa Pak? Tentunipun kita berusaha mboten mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan mubadir, karena orang-orang yang mubadir itu adalah temannya setan. Ini itu. Orang mubadir adalah temannya setan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sehingga Bapak Ibu ingkang dipurhmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jadi seseorang itu nggih ditolong oleh Allah karena doanya orang-orang yang lemah, doanya orang-orang miskin. Kita bayangkan, kadang orang kaya menikah apa Pak? Merasa enggak butuh dengan orang miskin. Padahal orang kaya kalau enggak ada orang miskin, siapa yang jadi pegawainya? Siapa yang jadi pembantunya? Nggih, istilahipun makatan. Sehingga saling melengkapi. Sehingga Bapak Ibu, orang fakir miskin itu punya hak, yaitu zakat. Zakat niku napa? Diparingaken dumateng 8 golongan nggih. Salah satu galipun apa? Fakir miskin. Fakir apa? Fakir miskin. Ning zaman sakpunika Pak, terkadang tiyang nika napa? Janjane nggadahi, jansane sugih, ning ngaku-ngaku miskin. Enten mboten, Pak? Enten nggih. Niku biasane pun menawi napa, Pak? Mandhap bantuan nggih. Ah, mandhap bantuan nggih. Mandhap bantuan akhire pun apa? Kata ingkang daftar dados tiyang miskin niku nggih. Tentunipun kan nggih. Kedahipun nggih, janjane ketingalipun nggih, kedalengalipun nggih sugih nggadahi napa-napa nggih. Ning pikantuk BLT, isin mboten Pak kedahipun? Kedahipun nggih isin nggih. Nah, kan mangkaten, paribasanipun ngaten. Janjane nggih sugih saestu nggih. Ning terkadang nggih niku wau, sugih ning gadah napa biasanipun nggih, terkadang sugih bondo nggih sugih. Sugih hutang. Nek sugih hutang niku termasuk yang sugih mboten nggih. Nah, mangkaten paribasane pun ngaten. Nggih. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Niki imam mboten parang medhot-medhot sembarangan le. Salat metarikanipun napa Pak? Ngimami lajeng maos al-maun. Fawailul lil musallin. Allahu akbar. Nah niku merusak makna. Karena enggak dilanjutkan. Celaka orang yang salat. Nah niku pripun? Masa orang yang salat kok celaka? Pripun nggih? Nah menika. Siapakah orang yang sholat tapi celaka?
Dan ini Bapak Ibu, kita menalami rengankan ayat menika, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Kita kedah ngatos-ngatos, waspada, jangan sampai termasuk dalam ayat ini. Enten tiyang ingkang ketingalipun nggih salat ning cilaka. Nggih. Sing ketingali salat niku napa? Ketingalipun nggih salat ning cilaka napa malih ingkang boten salat. Ngaten nggih. Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkanmu masuk ke dalam neraka Saqar? Enten neraka naminipun neraka Saqar. Qalu lam naku minal musallin. Yang menyebabkan kami masuk neraka adalah karena kami dahulu ketika di dunia enggak sholat. Niki nedahaken tiyang ingkang boten sholat niku napa? Mesti bakal mlebet neraka. Sehingga tiyang ingkang boten sholat niki nek menawi sedo dipun sholataken boten, Pak? Boten sholat niki. Blas boten sholat. Nggih. Niku napa? Ancamanipun tiyang ingkang boten sholat. Masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Ketika penghuni neraka ditanya apa yang menyebabkan kalian masuk neraka, maka penghuni neraka menjawab, dahulu kami enggak sholat. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Siapakah mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sanipun panjang nggih. Terus ampun, alladzina hum an sholatihim sahun. Lentu nggih. Sanipun panjang. Alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Niki Bapak Ibu, sinten ingkang dipunwastani tiyang ingkang lalai dalam sholatnya? Apa maksud kata lalai dalam ayat ini? Sahun, sahun itu artosipun apa? Lalai. Para ulama menjelaskan ayat ini, Ibnu Abbas jelaskan nih, ahli tafsir, sahabat ahli tafsir, yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik, sholat mereka adalah sholat yang lalai. Terus Bapak Ibu, zaman rumiyin menika, Kanjeng Nabi ngimami sholat, di belakang Kanjeng Nabi ada orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik ikut sholat di belakang Nabi. Tapi mereka orang munafik ikut sholat, sholatnya itu adalah pura-pura saja. Ketok-ketokan ya. Orang-orang munafik, Bapak Ibu, niku napa? Biasanipun males ketika berdiri sholat. Aras-arasen. Menawi berdiri, niku mboten serius. Itulah orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka itu orang munafik, jika berdiri dalam sholat maka mereka berdiri bermalas-malasan.
Terus sebagian ulama menjelaskan yang dimaksud lalai di sini adalah orang-orang munafik. Mereka sholat itu hanya agar terjaga darah dan harta mereka. Agar terjaga, enggak ditumpahkan, enggak diambil harta mereka. Tapi hatinya menyembunyikan kekafiran. Terus Bapak Ibu, definisi arti dari nifak, munafik, ini kenapa? Orang munafik adalah orang yang menampakkan iman, seolah-olah beriman, padahal hatinya kafir, tidak percaya. Niku munafik. Munafik niku napa, Pak? Lahiripun kalih batinipun napa benten. Ya, kados wau lahirnya itu menampakkan beriman tapi batinnya enggak percaya. Nah, inilah orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik kelak berada di keraknya neraka. Dasarnya neraka paling bawah sendiri. Menunjukkan orang munafik itu adalah orang yang siksanya paling pedih, paling sakit, paling menyakitkan. Karena orang munafik meniku napa nggih? Napa istilahipun niku wau. Menyembunyikan kekafiran. Menampakkan seolah beriman padahal hatinya kafir tidak percaya. Para ulama menjelaskan ini makna yang pertama. Orang yang lalai dalam sholat adalah orang-orang munafik. Makna yang kedua, termasuk lalai dalam sholatnya adalah orang yang tidak menunaikan sholat pada waktunya. Termasuk orang yang lalai dalam sholat adalah orang yang sering mengundur-undur waktu sholat. Maksudipun wekdalipun pun mlebet, akhiripun diundur-undur engko dhisik, sih tanggung. Niki pekerjaan masih banyak. Akhirnya sering ngulur-ngulur wau nggih, Pak nggih. Akhiripun sering napa, Pak? Keluar dari waktu sholat. Sebagaimana dalam sebuah hadis dipun jelasakan, orang munafik itu kalau sholat asar itu maka menunggu matahari sudah mau hampir terbit baru asar, terus akhirnya napa, Pak? Sholatipun cepet sangat, kados dene ayam sedang memakan makanan atau sedang matol napa, Pak? Makananipun terus cepet sangat. Ini kenapa, Pak? Di antara makna lalai dalam sholatnya, celaka orang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, lalai dalam menjaga waktu sholat, sehingga sering telat. Sholat duhur, masa kenapa, Pak? Sholat duhur pun jam 3. Sholat asar pun jam pinten? Jam 5:30. Sholat subuh pun jam pinten, Pak? 6:30 nggih. Niku dados kebiasaan, lha niku nggih. Niku makna nomor kali. Semantan ugi para ulama jelasaken, termasuk lalai dalam salat adalah orang yang salat tidak memperhatikan rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, syarat-syaratipun salat. Niku diantara maknanya. Tetes boten perhatosaken rukun-rukunipun, wajib-wajib salat, nggih. Syarat sah salatipun, nggih. Napa to syarat-syarat sah salat menika? Nggih. Semanten ugi diantara makna lalai dalam salat adalah
tidak khusyuk dalam sholat, tidak merenungkan maknanya. Sehingga Bapak Ibu ingkang dipurhamati Allah, menika salah satu galipun makna orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat hanya dianggap beban. Niki, terkadang tiang menika ndadosaken sholat niku beban. Padahal menawi iman menika sampun mlebet wonten manah, Pak, maka sholat akan menjadi penyejuk pandangan, penyejuk hati. Kados ini Kanjeng Nabi ngendika dumateng Bilal, ya Bilal arih Nabi sholat. Suilat li qurratu ain fi sholat, dijadikan penyejuk hatiku yaitu sholat. Sholat menika penyejuk hati bukan beban. Bahkan tiyang kang beriman menika ngerasakan pilih sholat menika Bapak Ibu dados kebutuhan. Bahkan orang yang beriman itu rindu terus dengan sholat, sholat berjamaah, rindu kapan adzan. Tidak orang yang berat melaksanakan sholat wis adzan meneh, ada adzan meneh, sholat meneh, niku nggih menawi iman dereng meresap wonten mana, niku dadosaken sholat menika napa kraos berat. Padahal nggih Masya Allah sholat menika penyejuk hati. Sehingga ketika pekerjaan sudah capek nggih, penat nggih, pun jam pinten jam kalih welas, sholat insya Allah mengi fresh malih. Ya, Bapak Ibu yang dipurhamati Allah, sejatosipun munafik menika wonten kalih. Ada munafik iktikodi dan munafik napa amali. Ada munafik yang mengeluarkan dia dari Islam. Ada munafik yang mengeluarkan dari Islam. Ini ku napa, Pak? Orang munafik yang menampakkan iman tapi hatinya menyembunyikan apa, Pak? Kekafiran. Niki nifak akbar. Utawi munafik nifak iktiqodi. Niki apa, Pak? Munafik yang keluar dari Islam. Sinten? Munafik ingkang menampakkan iman, mau kalimat syahadat tapi hatinya enggak percaya dengan Islam. Itu yang keluar dari Islam. Yang nomor dua, ada munafik tapi enggak mengeluarkan dari Islam. Itu namanya pun munafik amali. Dia ya orang munafik tapi tidak napa, Pak, tidak keluar dari Islam. Kados dene Kanjeng Nabi ngendika, arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan au kama qala Nabi. Ada empat sifat yang apabila ada pada seseorang maka dia adalah orang munafik, punya sifat kemunafikan. Napa, Pak, ciri-ciri sifat orang munafik? Idza hadasa kadiba, jika berbicara berdusta. Niki empat ciri munafik. Napa? Jika berbicara berdusta. Wa idza tumina khona, dan jika dipercayai diberi amanah khianat. Niki nggih ciri kemunafikan. Yang kasepindahun apa? Jika berbicara berdusta. Nomor kalih jika apa, Pak? Dipercaya khianat. Wa idza ahada wadara, dan apabila berjanji mengingkari. Sering apa, Pak? Mengingkari, belanjeni janji. Nah, niku termasuk ciri kemunafikan. Nomor sekawan, wa idza khosama fajara,
Jika berselisih, maka dia berlaku dolim. Jadi enggak adil, tapi ketika berselisih dengan saudaranya, dia berlaku dolim. Ini kenapa Pak? Tanda-tanda sifat kemunafikan. Jika berbicara berdusta, jika dipercaya khianat, jika berjanji mengingkari, jika berselisih berbuat dolim. Niki kenapa Pak? Niki sifat munafik yang tidak mengeluarkan dari Islam. Enten ye? Enten dua munafik niku wau. Pembagian nifak. Ada nifak akbar, nifak asghar. Nifak akbar yang mengeluarkan dari Islam, sedangkan nifak asghar tidak mengeluarkan dari Islam. Niku nggih dosa ingkang ageng nggih. Dipun jelasakan wonten kitab Sahihain. Wonten Bukhari Muslim. Kanjeng Nabi ngendika, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Nabi menjelaskan itu salatnya orang munafik, itu salatnya orang munafik, itu salatnya orang munafik. Bagaimana salatnya orang munafik? Yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnai syaitan qoma. Salatnya orang munafik adalah dia duduk menunggu matahari. Duduk menunggu matahari, dan ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan. Maksudnya apa, Pak? Matahari telah berada di antara dua tanduk setan. Maksudnya matahari akan tenggelam, akan terbenam. Apa nih? Faqoma, baru mau sholat asar. Nah, ini kau mau. Terus apa, Pak? Mundur-mundur ini kau mau. Matahari sudah mau tenggelam, baru mau sholat asar. Fanaqara arba'an, maka dia bangkitlah untuk sholat. Dia mematuk dalam salatnya. Mematuk niku maksudnya pun sholatnya pun cepat sangat. La yadhkurullaha fiha illa qalilan. Sholatnya seperti ayam mematuk makanan. Cepat sangat. Buru waktu lah weh. Dan dia tidak menyebut nama Allah kecuali hanya sedikit sekali. Sehingga Bapak Ibu, agar kita selamat dari sifat kemunafikan, maka harus sering-sering mengingat Allah. Karena orang munafik itu hanya sedikit sekali dalam mengingat Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka orang munafik ketika berdiri salat berdiri dengan bermalas-malasan. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak mengingat Allah kecuali sangat sedikit sekali. Sehingga memperbanyak zikir bisa menyelamatkan seseorang dari sifat kemunafikan. Sehingga Bapak Ibu, penting sangat nggih salat niku tumakninah. Nggih, tumakninah ingkang khusyuk nggih ampun ngantos kados dene napa ayam mematok makanan. Kenapa orang munafik kok ikut sholat? Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina yukhadi'unallah. Sesungguhnya orang munafik itu berusaha menipu Allah. Wahuwa khadi'uhum, padahal Allah telah akan membalas tipuan mereka.
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, sholat dengan bermalas-malasan. Kenapa sholatnya orang munafik kok bermalas-malasan? Yura'unan nasa. Mereka bermaksud riya' di hadapan manusia. Jadi sholatnya itu adalah riya'. Kata sini ayat ingkang islah jengi pun. Wala yadkurunallaha ila qalila. Dan tidak mengingat Allah kecuali sangat sedikit. Iya Pak. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un. Yaitu orang-orang yang berbuat riya. Terus, orang yang sholat tapi celaka adalah orang yang sholatnya karena riya. Sholat ben dilem tanggane niku nggih riya. Nggih. Sholat perkewuh kalian tangganipun niku nggih riya. Nggih. Aku tak sholat generati napa Pak? Generati karani keset niku nggih riya. Yang ikhlas bagaimana? Yang ikhlas adalah sholatnya hanya karena Allah. Orang yang ikhlas dalam sholat itu enggak memperhatikan pandangan manusia. Ananging ingkang dipun padosi namung ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu kok terkadang orang itu riak dalam sholatnya? Karena ternyata secara fitrah, secara tabiat manusia, niku tabiatipun manungsa menika napa Pak? Remen menawi dilem. Suka kalau dipuji. Apalagi yang memuji adalah orang yang istimewa dalam pandangannya. Nggih, orang yang punya kedudukan memujinya. Nggih, Pak gurunya, tai Pak Lurah, Pak Kiai, tentunya orang yang mendapatkan pujian tersebut akan berbahagia atau berbunga-bunga hatinya, senang. Namun apa ngantos, niku ndadosaken tiyang menika sholatipun sia-sia. Contohnipun Bapak Ibu, enten tiyang ingkang sholat sunnah wonten masjid, lajeng enten cameripun lewat calon apa Pak? Calon mertua lewat akhiripun salatipun dihusuk-husuk nih biasanya pun salatipun nih kalih menit sing saat ini dados pinten Pak? Sedoso menit dan riak niku berat sangat. Contohnya pun Pak, bahkan imam sholat niku nek mboten ngatos-ngatos nggih saged riya'. Nggih. Terkadang enten godaan biasanipun napa Pak? Biasanipun nek menawi ngimami niku contohnipun nggih. Biasanipun ngimami niku surat pendek. Idza zulzilah utawi ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Lajeng napa? Lajeng enten sedherekipun utawi Pak Kiai mampir teng griyanipun teng masjidipun nderek sholat. Wah, Pak Kiai ini kan ten winking nih gitu. Tak wacake napa ngoten nggih. Nah, wacake Yasin napa lho, Pak? Wacake Yasin Ar-Rahman. Ken Pak Kiai ngertos nek hafalanipun kathah. Nah, niku Masya Allah nggih. Riak niku halus sekali, Pak. Riak sangat halus. Bahkan orang yang puasa Senin Kemis niku nggih nek mboten ngatos-ngatos saged riak. Niki mboten nuduh lho. Ning napa? Ingkang intinipun ngatos-ngatos.
Karena riak itu sangat halus. Contohnya pun apa Pak? Contohnya pun menawi buka akhirnya pun apa? Akhirnya pun alhamdulillah hari ini bisa puasa Senin Kemis. Disaran ten medsos, ten Facebook, ten WA, ten Instagram. Tujuannya pun apa Pak? Terkadang supados manusia mengatasi kiambakipun siam Senin Kemis. Alhamdulillah nulis status hari ini bisa membaca Al-Qur'an 1 juz. Napa melih menawi mangke haji umroh nggih, haji umroh niku kan kedahipun ikhlas nggih. Terkadang napa tiyang niku nembe doa enten napa di sisi Ka'bah nggih, lajeng ngeken sederekipun. Mas, fotokna aku tak donga ngoten nggih. Ah mungkin donga akhiripun di-share. Riya itu sangatlah halus, yang selamat adalah orang yang Allah selamatkan, yang beri Allah beri taufik. Intinya orang yang riya, ngendikanipun Ibnu Hajar Al-Asqalani, riya adalah menampakkan ibadah dengan tujuan agar dilihat orang lain, sehingga orang lain tersebut memujinya. Ini kenapa apa Pak? Definisi saking riya. Bahayanipun riya, Bapak Ibu ingkang dipunhormati Allah, riya menika saged menghapus amalan. Amalipun sia-sia. Nggih. Boten Allah paringi pahala. Nggih. Amargi boten apa? Boten ikhlas. Lan menika kathah sanget sejatosipun rincian nggih, rincian saking inggih menika macam-macam riya nggih. Pilih Bapak Ibu ingkang dipunhormati Allah. Riya menika nggih sangatlah tersembunyi, sangatlah samar. Bahkan Bapak Ibu ingkang dipunhormati Allah, bahkan terkadang sebagian kita nggih, seseorang terkadang merasa telah beramal ikhlas. Merasa pun ikhlas, namun ternyata tidak sadar dia terjerumus ke dalam riya. Karena saking samarnya riya, merasa pun ikhlas, ning ternyata napa terjerumus ke dalam riya. Bahkan riya menika Bapak Ibu, nggih, lebih samar daripada langkah kaki seekor semut. Nggih, seekor napa? Seekor semut. Kados ini pangandikane pun Kanjeng Nabi, pilih kesyirikan itu lebih samar dari langkah kaki semut. Nggih. Bahkan Kanjeng Nabi menjelaskan Bapak Ibu, nggih, ada fitnah yang lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah daripada fitnah Dajjal. Nggih. Kanjeng Nabi ngendika, "Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang lebih aku takutkan daripada fitnah Dajjal?" Padahal fitnah Dajjal itu fitnah ingkang ageng. Nggih. Nabi berkata, menjelaskan paring sabda nggih, "Maukah aku beritahu yang lebih aku takutkan menimpa kalian dari fitnah Dajjal?" Para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Kanjeng Nabi menjelaskan, "Asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi." Terus enten istilah syirik yang tersembunyi, itulah syirkul asghar. Syirik kecil itulah riya. Ini Pak nggih.
Dados syirik akbar, syirik besar ini kan mengeluarkan dari Islam. Enten istilah syirik asghar, syirik kecil itulah riya. Syirik asghar, syirik khafi. Apa itu syirik yang tersembunyi? Nabi menjelaskan, yaitu orang yang sholat lalu ia membaguskan sholatnya karena melihat ada orang yang sedang memperhatikannya. Itulah riya yang dinamakan dengan syirik yang tersembunyi. Sehingga Bapak Ibu ingkang dipurhamati Allah Subhanahu wa taala, bahaya sekali penyakit riya menika. Bahkan orang menika orang salat tapi celaka karena napa? Karena riya dalam salatnya. Terus pun di Bapak Ibu, supados tiyang menika saged selamat dari penyakit riya ingkang sepindah, berdoa memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari penyakit riya. Karena riya adalah penyakit yang sangat berbahaya, penyakit kronis. Dan jika terjangkiti membutuhkan terapi, membutuhkan kesungguhan untuk mengobati. Kita perlu berjuang untuk menolak bisikan-bisikan riya. Terkadang niku tiyang niku nggih pikantuk bisikan-bisikan riya. Akhirnya apa? Tiyang kang beriman berusaha menolak bisikan-bisikan riya menika. Sehingga apa? Kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Doa supaya selamat dari kesyirikan. Semantun lagi Bapak Ibu, supaya tiyang menika selamat saking riya, berusaha mengetahui macam-macam riya, apa pintu-pintu riya, bagaimana cara menghindari riya. Lan tentunipun Bapak Ibu, tiyang niku saged selamat saking penyakit riya menawi meyakini bilih pujian seseorang, sanjungan seseorang itu enggak akan bermanfaat, enggak akan menyelamatkan dia dari siksa Allah. Nggih. Dados nek paribasane pun namung goleki nggih gen dilem sederekipun niku napa? Boten nenten manfaatipun. Pujian manusia enggak bermanfaat, enggak bisa menyelamatkan dari adab kubur, adab neraka. Pujian manusia enggak bermanfaat di akhirat kelak. Bahkan Bapak Ibu, pujian manusia terkadang justru membahayakannya. Terkadang seseorang dipuji, pikantuk pujian, akhirnya menjadikan dia bangga diri, ujub. Nah niku. Terkadang nek tiyang niku berlebihan dalam memuji, akhiripun apa-apa yang dipuji akhirnya besar kepala nggih. Ya akhiripun bangga. Dan niku malah mencelakakan saudaranya sendiri. Sehingga di antara sebagian menika dipun jelasaken Bapak Ibu, kalau temanmu memujimu berlebih-lebihan, maka apa-apa? Maka lemparlah dia dengan pasir, lemparilah matanya dengan pasir. Maksudnya apa, Pak? Ya terkadang ingkang memuji berlebih-lebihan ini kan bahaya sangat. Dan desakan ingkang dipuji ini kok terbang, terbang bangga diri, bahkan itu seperti ada orang yang muji temannya, lalu dikatakan kepada yang muji, kamu telah memenggal leher temanmu sendiri. Ibaratnya makatan, mencelakakan temanmu sendiri.
Semantan ugi kita mangertosi pengaruh buruk saking riak mangke badhe cilaka donya akhiratipun. Tiang ingkang riak pak ngibadahipun niku namung angsal kesel, boten pikantuk pahala, iman-iman sanget nggih. Lan mengkinten akhirat bados tiang ingkang sangat merugi. Kelihatannya ibadahnya banyak, tapi kalau banyak riaknya ini ku dados tiang ingkang rugi, sak rugi-rugi ini pun. Para ulama juga menjelaskan agar selamat dari riak, terkadang tiang menika betahaken nggih menyembunyikan atau merahasiakan sebagian ibadahipun. Nggih. Contohipun nggih ibadah-ibadah sunnah ya Pak nggih, entah menika sedekah, nggih maca Al-Qur'an, nggih. Para ulama menika Bapak Ibu karena takutnya dengan riya, para ulama itu semangat dalam menyembunyikan ibadah. Nggih, tidak menampakkan ibadah karena khawatir. Niku mboten berarti kita menuduh kalau orang yang terang-terangan enggak ikhlas mboten nggih. Ana napa? Menika sekedar nyelasakan pilih para ulama sangat hati-hati. Di antara 7 golongan yang Allah lindungi nanti, Allah berikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah orang yang infak, tangan kanannya infak, tangan kirinya enggak tahu. Nggih, menunjukkan apa Pak? Sedekahipun menika sembunyi-sembunyi. Bahkan enten nggih ulama napa Pak? Ulama ingkang Masya Allah, sedekahipun niku napa Pak? Biasanipun enten ingkang keliling beto karung beras Pak. Beto karung beras niku didekek nggih teng napa ngajengipun pintu. Sering ngene kok. Kalau malam menika enten keliling nggih maringi beras. Orang-orang enggak tahu siapa yang ngasih beras ini. Akhirnya ternyata yang sering ngasih beras ternyata ada orang yang soleh meninggal dunia. Ketika orang yang soleh tersebut meninggal dunia dan enggak ada beras lagi. Nah, berarti niki nggih, sing biasane pun bagi beras berarti niki. Amargi tiyang soleh niku wau napa? Sedo pun mboten beras malih. Terus ketika orang soleh tadi dimandikan, ternyata pundaknya banyak bekas-bekas memanggul nih ke wau makanan wau. Nih, nek zaman nanti kok nggih, napa Pak? Tepung nggih, tepung gandum ngoten niku nggih. Ingkang intinipun nggih latihan lan bermujahadah. Bapak Ibu ingkang dipurahmati Allah Subhanahu wa taala nggih, sehingga intinipun kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kita sami dipun paringi kemudahan, taufik lan pertolongan, mugi-mugi saged dados hambanipun Allah ingkang mukhlisin, hambanipun Allah ingkang saged ikhlas. Dan mugi-mugi kita sami dipun tepihaken saking penyakit ingkang berbahaya, penyakit kronis inggih menika penyakit riya nggih, ingkang terkadang tiyang menika terjangkiti penyakit riya boten dipun sadari. Ayat ingkang terakhir, wayamnaunal maun, dan mereka itu enggan menolong dengan barang yang berguna. Nggih, kikir, pelit, nggih. Disili paribasane pun ember mboten nangsal, disili panci mboten nangsal. Istilahipun apa, Pak? Enggan menolong dengan barang yang berguna. Nggih. Istilahipun dipun sili barang napa kemawon napa, Pak? Pelit, nggih, kikir. Sehingga napa? Boten purun mengeluarkan zakat nggih. Bapak Ibu yang dipurhamati Allah, ini nggih intinipun
pengaosan ing dalu punika pilih kita sami dipun paringi anjuran Yesus patus gadai raos kasih sayang welas asih kalian anak-anak yatim fakir miskin nggih, lan kita berusaha dan dosi kualitas ibadah sholat kita sami supados kita saged selamat dari orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Mugi-mugi Allah jagi kita sami saking sifat munafik, sifat kemunafikan, sehingga saged inggih menika saged ikhlas anggenipun ibadah lan akhiripun inggih menika saged inggih menika bahagia donya akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Maka ten Bapak Ibu, mugi-mugi bermanfaat. Fanas Allah Ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.